Sekolah Dasar Negeri 4 Tengguli menggelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5 di halaman SDN 4 Tengguli, Kecamatan Sajat, Kamis pagi. Kegiatan yang dibuka Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Disdikbud Sambas Aswin Dirno mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kearifan Lokal. Gelar karya yang diikuti kelas 1 dan kelas 4 SD Negeri 4 Tengguli terbagi menjadi 14 tan dengan menampilkan hasil karya para siswa dengan kerjasama orang tuanya. Kasih PTK SD Distikbud Sambas Aswin Dirno mengapresiasi terselenggaranya gelar karya P5 yang sukses dilaksanakan. Perlunya kebersamaan yang terjalin antara dinas pendidikan, pihak sekolah, dan masyarakat setempat agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal. Itu kami dari dinas pendidikan mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada dewan guru, kepada pemimpin, dan masyarakat yang telah mendukung kegiatan gelar karya ini sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan. Dan tentu kami dari dinas pendidikan Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih yang terhingga dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan gelar karya P5 pada hari ini. Dan harapan kami ke depan tentu kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tentu mengedepankan kolaborasi integritas antara masyarakat, sekolah, dan komite sehingga kegiatan ini tentu dapat kita maksimalkan dan lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi ke depan agar suasana kebersamaan itu dapat terjalin dengan baik di satu pendidikan maupun di masyarakat yang ada di Desa Tengguli. Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tengguli Nurmala mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, baik Dewan Guru, Komite, Dinas Pendidikan, dan masyarakat setempat. Dirinya tidak menyangka gelar karya yang dilakukan perdana ini mendapat antusias yang tinggi dari orang tua siswa dan masyarakat setempat sehingga suasana yang dirasakan lebih meriah. Mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas ini diwakili oleh Kasih PTK sudi hadir dalam acara kami. Yang tidak lupa pula, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan komite sekolah, dewan guru, dan orang tua siswa sehingga acara ini dapat terlaksana. Kami dari pihak sekolah tentunya merasa sangat banyak kekurangannya karena pada gelar karya ya hari ini merupakan gelar karya perdana atau pertama sekolah kami menyelenggarakan gelar karya. Jadi orang tua kelas 1 dan kelas 4 dan gurunya dengan bimbingan guru kelas 1 dan kelas 4 saya pun tidak menyangka jadi acaranya semeriah ini. Jadi awalnya kan cuma saya pikir hanya meja hasil karya siswa seadanya, jadi ternyata antusias orang tua siswa sangat luar biasa serta dukungan dari masyarakat awal-awal dah penuh. Jadi awal-awal dah memenuhi halaman sekolah dasar kami. Jadi kami sangat berbahagia sekali. Jadi dengan banyaknya antusias dari masyarakat, kemudian serta tentu tidak lupa dari dukungan dari dinas kabupaten. Sebelum kegiatan dibuka, para siswa menampilkan tarian-tarian yang disaksikan dengan antusias oleh masyarakat Desa Tengguli. Tampak masyarakat Desa Tengguli antusias menyaksikan dan membeli hasil karya siswa yang ditampilkan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada pemenang dalam kegiatan gelar karya mulai kategori stan terbaik dan dilanjutkan dengan kategori sajian makanan terbaik. CSM TV Madahkannye.